Itu dia, dua budak buronan yang kita cari. Mari kita tangkap dia. Jangan sampai mereka lari. Jangan berisik ya, tuan-tuan. Tenanglah. Pria ini dicintai oleh semua orang. Dan dia adalah teman baikku, Zarun namanya. Dia sedang beristirahat sekarang ini. Jadi jangan ganggu dia tidur ya, mengerti kan? Hei Altunia, ayo kita mimpi bersama. Altunia, aku banyak mendengar suara detik pedang. Apa itu lagu dari bulan? Ya Zarun, tenanglah. Kalau memang kau mau, aku akan buat kau mendengar suara drum juga. Ya Altunia, aku juga mendengar suara drum bermain. Aku rasa aku akan memimpikan kisah peri. Altunia! Siapa mereka? Kenapa kau pukuli mereka, Altunia? Saat kau sedang tidur, mereka datang hanya untuk mengganggu. Aku tidak suka hal itu. Altunia, katakan berapa banyak orang yang akan kau pukuli? Apa nanti kau akan berhenti hanya jika kau membunuhku? Sudahlah, sebaiknya kita pergi dari sini. Dengar ya, Zarun. Mereka semua akan tidur sampai pagi. Jadi kukatakan, mari kita nikmati sinar bintang itu. Langit yang luas dan nyanyian tidur rembulan. Kau tahu apa yang kupikirkan sekarang? Kita berdua tidur di sini malam ini. Altunia, sepertinya ada pasukan kemari. Ya tidak apa-apa kalau begitu. Mereka bisa tidur sama-sama di sini. Altunia, dengar, ayo kita pergi dari sini cepat. Tapi aku mau istirahat dulu, teman. Aku tidak peduli, pokoknya pergi dari sini. Kau tidak percaya ya? Ayo. Apa Sultan sedang sibuk melakukan sesuatu? Tidak, Pangeran. Dia sedang beristirahat dengan Sahturkan. Katakan aku ingin bertemu dengannya. Baik. Anda diizinkan masuk. Aku ingin bicara berdua dengan ayahku. Kau lihat, Nasir? Sultan tidak suka jauh dariku, bahkan untuk beberapa saat. Ayahanda, aku menghormatimu. Aku ingin minta maaf atas kesalahanku. Aku biarkan emosi menggangguku, Ayah. Dan aku sadar bahwa aku sama sekali tidak punya hak untuk mempertanyakan keputusanmu. Aku putramu. Aku terima apapun keputusanmu, Ayah. Dan aku akan selalu menghormati perintahmu. Ayah, nenek juga merasa terganggu dengan hal ini. Dia ingin kami semuanya pergi meninggalkan Delhi dan Kemultan. Tapi aku sama sekali tidak ingin pergi meninggalkan ayah. Karena aku benar-benar sangat menyayangimu, ayah. Ayah, hentikan nenek putri, nenekku, ibunda ayah, dan semua orang pergi dari sini. Tolong akhiri kesalahpahaman ini di antara kita. Aku tahu ayah sangat murah hati.
Jangan biarkan hubungan ini hancur, Ayah. Dan sekali lagi aku berharap kepada Ayah, jangan biarkan hubungan ini berakhir.